Ini adalah pohon plum yang buahnya wow, benar-benar pemirsa. Pokoknya ini banyak cedar. What is this? That's the black cedar and it's so sweet, it's yummy. Now I'm going to cut this apple. Ini kalau dari dekat begini penampakan rujaknya tuh. Enggak ada ulek-ulekan, pakai sendok nguleknya juga. Benar-benar manual. Lihat. Pokoknya yang hitam-hitam seperti inilah yang ready untuk dimakan. Welcome back to my video. Kembali lagi bersama saya Dini di Hidup Merantau di Hungari Channel. Udah lama banget gak bikin video. Well, kali ini di summer time, kebetulan lagi di rumah mertua dan cuacanya tuh memang lagi panas banget. Super panas, dan panasnya tuh kering banget. Dan ini udah jam 6 sore tapi baru kayak okelah kita bisa beraktivitas di luar. Karena kalau pas sebelum jam 6 sore itu panasnya itu benar-benar, dan aduh pala puyeng banget. Well, di sela-sela kita lagi kumpul nih ya, dan kebetulan juga lagi musim buah-buahan. Saya sudah mempersiapkan ini asam jawa, sambal terasi, sambal teri, ABC, gula sama cabai. Mau bikin rujak. It's Kaiser. Kaiser. Wah, ini para bocil pengen berenang. Masih baru airnya belum dibuka tutupnya karena tadi tuh airnya masih dingin. Nah, terus ini mau tunjukin pohon apelnya. Ya, ini banyak sekali pohon apelnya, di bawah juga yang udah jatuh. Paling saya hanya butuh satu aja deh buat ngerujak doang. Ya, ini kita ambil. Alright. My little girl is ready to climb up. Nah, udah gak sabar mau main perosotan. Oh iya, dan di sebelahnya sini ada buah, ada pohon peach. Ini buah peach tapi masih hijau. See ya, Diana. Are you going to climb up here? Oh no, you're not taking it, it's a green one. No, yeah, ready. Let's go to the plum. Plum. Peach itu kalau bahasa Indonesia buah persik. Let's find the plump one. That is the plump. Ini baru apel aja. Lagi ngider buah apa yang enak untuk dimakan buat rujakan. Lalala. Nah, mungkin kita bisa campur dengan buah ini. Kemarin, minggu kemarin gak sempet metikin. Sekarang udah begini bentukannya. Well, oke, selanjutnya kita berada di bawah pohon plum. Ini adalah pohon plum yang buahnya wow, benar-benar pemirsa. Pokoknya ini banyak banget tuh ya buahnya ya. Wow. Dan rasanya buah ini tuh manis banget. Cuman ini kan masih keras. Jadi belum bisa diambil. Biasanya itu kalau udah ready biasanya ya jatuh sendiri. Tuh lihat banyak sekali, dan kita akan kumpulkan ini yang dari bawah karena benar-benar bersih. Ya ini mana? Oke, nanti dicampurlah rujakan. Wow, ini banyak banget yang bentukannya kembar tuh buahnya. Tuh ya ampun. Wow. Jadi ini pohon kasihan banget sebenarnya tuh ya, begini. Ke atas udah nggak ada
Udah nggak ada, jadi beberapa cabangnya ini, nah itu buahnya. Seperti ini. Diana, come here, let's try the plum. Where are you going? Where are you going? Oh, mungkin kayaknya saya akan mengambil buah pir ini lah buat rujakan. Buah apa lagi? Oh ya, mungkin itu ada lagi buah. Mau tunjukin. Ini buah. Salah satu buah favorite. Minggu kemarin kesini masih belum ready. Dan ini sudah ada sebagian yang hitam. Kalau masih merah ya, mungkin kelihatannya yang merah ini yang lebih menarik. Tapi ini belum ready. Lihat. Pokoknya yang hitam-hitam seperti inilah yang ready untuk dimakan. Jadi ini salah satu pohon berry. Duh, apa ya, kalau Hungaria itu kita sebutnya cedar, Vacata cedar atau black cedar. Jadi memang banyak sekali tipe berries di Eropa. Seperti yang tadi saya ambil yang merah ya, dan ini juga salah satunya, ada lagi mulberry, black currant, red currant, white currants, so many type of berries. Oke, biar nggak kebanyakan ngomong, coba ambil yang ini. Kita cobain ya rasanya gimana. Oke guys, jadi ini ya buah black currant, akan dicobain rasanya. Seger banget di cuaca yang masih panas seperti ini. Dan padahal ini udah jam 6 lewat 6 sore, tapi masih cerah banget. Nah, sambil petikin buah langsung dari pohonnya. It feels so good. Wow, jatuh. Gak apa-apa. Oke, karena mau rujak asam-asam manis, sedikit buah inilah ya, kita tambahkan. Boleh sedikit lagi nih buahnya. Wow. Oke. Finally, ini bocil pada berenang. Stabilize ya, my god, knees back. Berus. Apa kesel? Tani. Berus. Siapa? Eli, kimes lak? Nen. Nih, angkat kian avi, sini cina, tengok me. Kifu, kifu ikavi. Traktor lewat, traktor tetangga. Nah, mau parkir. Jadi ini rumah tetangga. Wow. Jadi beginilah kehidupan kalau di desa ya. Di Slovakia ini kita lokasi. Mereka itu kegiatannya, aktivitasnya bertani dan berkebun. Ladang itu di sebelah sana, itu ladang hektaran. Atau juga mereka punya hewan ternak. Dan ini suasana di halaman mertua, kebun mertua begini. There are so many fruits there. What is this? There are so many fruits there. What is this? You can eat this. This is black currant. But I will make rujak, you know. Look at this, Diana. I mix it here. What is this, Mama? It's the
plum. I don't like them. Let's cut it first. Do you want to see if is it good or no? We can see. Hopefully it's plum. Good. You cannot cut it because it's soft and ready to eat. You want to try? Yeah. Touch it. That's a mom. See, Vision. Pers. Mama is making rujak now. You know, this is like with the sambal, that spicy one, you know, and the plum. What is this? That's the black currant. Actually, no, it's not black currant. I don't know, like black mul, not mulberry, like berries. You know that cedar? We call it cedar in Hungarian. Radan. Cedar. What is this? There's the black cedar and it's so sweet, it's yummy. Now I'm going to cut this apple too for my rujak. It's a rujak. Oh, mancap. Be careful, there is the sambal there, put down. If you want, I can give you from here. You want this apple? Here you go. Mm. You like it? Wah, apalagi kita masukin pokoknya biar rasanya segar. So you like hintapalinta? Adam, do you like to play hintapalinta? Guys, nih udah jadi rujaknya akhirnya setelah banyak sekali yang perlu diurus. Jadi ini saatnya makan rujak. Ini buah plum. Ini tadi yang black currant-nya. Apa ya? Cedar, kalau kata bahasa sini fakete cedar. Fakete itu hitam. Cedar ya ini salah satu macam berry. Hmm. Asamnya. Ih. Segar banget. Apel ijonya juga masih muda banget. Hmm. Warnanya merah banget rujaknya karena saya masukin sambal kimchi, bumbu kimchi, dan buah plum ini benar-benar kayak mangga rasanya. Hmm. Hmm. Mantap banget rasanya, sumpah. Sekarang udah jam 8 malam. Udah enak duduk-duduk di luar juga. Hawanya. Kalau tadi tuh panasnya benar-benar makanya jadi puyeng kepala. Jadi kalau puyeng bawahnya pengen ngerujak. Ini kalau dari dekat begini penampakan rujaknya tuh. Enggak ada ulek-ulekan, pakai sendok nguleknya juga. Benar-benar manual. Yummy banget sumpah. Adam, do you want to eat my rujak? No. Why now? No. It's so yummy, full fruits, no. Healthy. You don't want to try? No. Okay. Let's go. Brum. Where are you going, Diana? You want to see Adam watering the plants? Where should we go? Are you going to take water again, Diana? Yeah. Be careful. It's there. Where are you going? Oh, the other one.
Super. You want to watering again? Wow, super! Ujeshwa! Be careful! No, don't salad them. Ham, ham. Don't throw it. But I can do it here. Are you singing something? Akinam lip at sereh? Okay, come. Should I bring the water? Yeah. All right. Great job. Oh, da. There is the corn there. There. Oh, then is ada melet. Oh, da. Menu. Got me cat. Super. Hey. Oh, you said that. Uh-huh. Just the black one. The black one. Take the black one here, Adam. Look at this. Black. And you can try to eat. Diana. No, Diana. Adam. No. Thank you. It's no. Just the black one. Just the black one because the black is ready. Try to eat. Adam, open your mouth. Oh. No, Diana, you. Yeah. Name. Adam. Selamat pagi di hari Minggu. Ini lagi pada mainan sama kucing. Cat. Kucing, cat, matka, kucing. Diana, when you are touching, only with the feet. Okay, be careful. Don't touch with the hand, and especially you put the hand to your. Apa will be ang? Gary. Oh, da. Energy and grease. Everyone.